قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حمبهم الله جماعة صلاة جمعة yang saya muliakan sebagaimana Allah telah memuliakan saudara-saudaraku sekalian dan seluruh Bani Adam, para putra Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Puji syukur hanya untuk Allah, karena Dia adalah yang maha menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita. Bahkan cara kita menikmati kenikmatan pun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Salah satu yang paling signifikan dan menentukan cara kita menikmati kenikmatan Allah adalah dengan mensyukuri kenikmatan itu. Allah juga tidak membiarkan kita untuk mensyukuri sesuai dengan persepsi kita, pandangan kita. Allah beri bimbingan, petunjuk bagaimana kita bersyukur padanya. Mulai dari sebuah hadis Nabi SAW yang berpesan kepada kita. Beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan selepas sholat untuk membaca Allahumma ya Allah a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu saya ya Allah untuk selalu berzikir padamu dan bersyukur padamu serta sebaik-baik ibadah kepadamu ya Allah. Ini tips yang pertama, cara kita bersyukur adalah minta ke Allah. Cara kita berzikir pun minta ke Allah. Cara ibadah pun minta ke Allah. Untuk itulah setiap rakaat salat selalu ada ayat yang wajib kita baca dalam surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus, hidayah. Secara garis besar hidayah seringkali diartikan dengan dua pendekatan. Ada hidayah yang bersifat irsyadiyah. Hidayah artinya petunjuk dalam bentuk penunjukan suatu konsep, pemikiran dan pemahaman. Misalkan kalau kita bertanya kemana jalan ke Bandung, dijelaskan. Naik mobil ini nanti masuk tol kemudian dan seterusnya. Dan yang sangat kita butuhkan terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan hidayah, makna ihdinas siratal mustaqim adalah kita langsung dibimbing Allah Azza wa Jalla menjalankan dan menjalani hidayah itu. Itu yang disebut dengan isal. Diantarkan oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya kemana jalan ke Bandung, yuk ikut mobil saya, langsung diantarkan ke Bandung. Itu hidayah isaliyah, petunjuk bersifat pengantaran langsung. Allah subhanahu wa ta'ala yusiluna ila ma'aradahu. Allah antarkan kita kepada sesuatu yang Allah maksudkan dengan petunjuknya itu. Itulah kenapa sering orang bertanya, kenapa sih kita harus membaca ihdinas siratal mustaqim? Bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Iya. Tetapi hidayah yang lebih signifikan adalah justru bagaimana kita sampai kepada yang ditunjukkan tersebut tadi. Dalam istilah lain, hidayah taufiqiyah namanya. Taufiq
Taufik itu sesuatu yang sudah sepakat sama antara yang Allah inginkan dengan apa yang kita capai. Tempat kita meminta hidayah yang paling signifikan adalah di tempat yang juga paling strategis dalam hidup kita. Apa itu? Salat. Maka dari itu kita minta ke Allah pada saat salat itu pun tadi ayatnya ihdinas siratal mustaqim, yang nanti kalau kita baca surah dan ayat-ayat berikutnya, surah apapun, itu semuanya merupakan hidayah Allah. Bahkan pada saat kita membaca surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 3 langsung menunjukkan, atau ayat keduanya, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Kalau para ulama tafsir mengistilahkan dengan munasabah, fiqhul munasabah. Artinya pemahaman korelasi. Apa korelasi atau hubungan antara surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dengan surah kedua yang menyambut sekaligus menjawab ketika kita minta tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, maka Allah langsung katakan itu dia kitabullah, adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dengan penegasan la raiba fi, tidak ada kesangsian sedikit pun. Biasanya sebuah buku sehebat apapun selalu ada disclaimer, minta maaf kalau ada kesalahan dalam penulisan, apalagi kandungannya. Al-Quran menegaskan tidak ada disclaimer dalam Quran. Al-Quran menegaskan tidak ada kesangsian. Kalimat yang menggelitik seorang profesor doktor bernama Jeffrey Lang, penasaran, ini buku apa? Sejak awal saya buka buku itu sudah menegaskan tidak ada kesangsian di dalamnya. Akhirnya dia baca sampai tuntas. Seorang ateis cukup lama dia kehilangan pegangan dan tidak percaya pada Tuhan. Buku itu dengan izin Allah, yaitu Al-Quran, mengantarkan dia, sang profesor dalam bidang matematika dan fisika, tunduk dengan kitabullah yang menyatakan hudal lil muttaqin. Itulah hidayah yang kita inginkan. Bahkan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, salat misalkan, tidak cukup kita laksanakan begitu saja seperti yang kita jalankan hari ini. Apalagi pertama kalau kita perhatikan bagaimana strategisnya salat. Dalam sejumlah hadis yang intinya sama menegaskan kepada kita, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abi Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bahkan bukan qal tapi yaqul. Yaqul itu artinya dia menyaksikan langsung. Rasul mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuhu min 'amalihi salatuhu. Dalam riwayat yang lain, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salatu. Yang pertama kali kelak akan dihisab, dihitung, diaudit seluruh aktivitas kita adalah salatnya. Hadis ini menjelaskan sebuah pertanyaan, kalau muncul yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah hubungan kita dengan hak Allah ataukah kita dengan manusia. Ayat ini menunjukkan yang pertama kali akan dihisab adalah urusan hak kita dengan Allah. Dan ketika kita menyebut Allah, itulah nama terbesar, sistem hidup yang terbesar, yang pertama kali kita dikenalkan oleh Allah dalam syariatnya Islam, saat kita diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan
Konsep hidup pertama, sistem hidup pertama, sumber kehidupan pertama, seluruh ilmu pengetahuan bersumber pada Allah Azza wa Jal sebagai pencipta seluruh alam dan kemanusiaan ini. Itu adalah kalimat terbesar yang terus kita dengungkan dan kita besarkan. Litukabbirullah wa litukabbirullah ala ma hadakum. Jangan pernah mengecilkan Allah. Apalagi saat menyebut Allah. Kita menyebut nama terbesar. Kita menyebut sumber kehidupan. Tanpanya kita tidak pernah ada. Tanpanya kita tidak pernah mendapatkan fasilitas hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah yang Allah tegaskan setiap waktu salat, waktu adzan ditegaskan. Tidak ada yang lebih berjasa dalam kehidupan kita selain Dia. Kenapa? Karena kita seringkali terjebak dengan jasa orang lain. Maaf. Kita akan mengukur tradisi umat Islam tanggal 14 Februari besok. Siapa yang mengagungkan Allah dan menyatakan sumber kehidupannya dari Allah, bukan dari bantuan-bantuan siapapun yang berupa bantuan manusia, kita akan uji umat ini. Dan sholat bisa diukur dengan perilaku seperti itu. Kalau masih menggantungkan pada selain Allah, masih membesarkan kehebatan selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu catatan besar dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menyelesaikan persoalan kemanusiaan? Isra Mi'raj. Ketika kita sering mengatakan bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik, bahkan Nabi terbaik, afdalur rusul, para rasul yang terhebat, yang paling utama adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tandanya? Saat Isra, Nabi diminta oleh Allah untuk menjadi imam dari seluruh para nabi dan rasul saat itu. Fisiknya atau hanya ruhnya saja, serahkan pada Allah. Bukan wilayah kita memahaminya. Dan ada cara Allah ketika menaikkan seorang manusia, hambanya yang dinaikkan, bukan siapa-siapa. Kalau sudah status kehambaan itu kita dapatkan lewat sholat, saat itulah Allahu Akbar benar-benar bisa berpengaruh dalam kehidupan kita yang begitu dahsyat. Lihat, Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi seorang pemimpin. Salah satunya adalah ide dan gagasan dari Umar bin Khattab yang menyatakan, kalau saja Rasulullah telah menyerahkan kepemimpinan sholat saat beliau sakit, digantikan sholat itu oleh Abu Bakar Siddiq, kenapa kita tidak menjadikannya sebagai seorang khalifah? Itu contoh awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti akan dihitung, dihisab, itu adalah sholatnya dari seluruh amal kita. In saluhat saluha sa'iru amalihi, jika salatnya bagus, baik, tertata dengan rapi, dengan salat berjamaahnya tidak pernah ditinggalkan, maka seluruh amal pun akan di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Tapi jika salatnya tidak baik, maka dia akan mendowngrade seluruh amal yang lainnya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, Mi'raj bukan hanya untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan fasilitas bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, yaitu dengan salat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu akan menaikkan, mengupgrade kualitas dan kapasitas seorang mukmin. Hamba-hamba Allah, begitu adil Allah kemudian dalam hadis ini, fa in saluhat faqad aflah,
Jika sholatnya benar, soleh, soleh itu mulai dari sah. Terus memiliki nilai kebaikan dan memiliki nilai islah, perbaikan alias mereformasi dirinya. Faqad aflaha, maka dia telah beruntung, wa anjah, dan dia telah mensukseskan hidupnya. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak. Mulai daripada syarat rukunnya, wudhunya sembarangan. Ada bagian yang tidak tercuci, yang harus dicuci. Misalkan sebuah hadis mengatakan, wailul lil aqabi, celaka bagi mereka yang tidak memperhatikan tumitnya saat mencuci sedang wudhunya. Masih ada bagian yang kering, tidak tercuci, tidak sampai kepada ka'bain, mata kaki. Nabi sampai mengatakan celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat? Sholat tidak memperhatikan syarat rukun, kesucian dan kebersihan tubuhnya termasuk pakaiannya. Itu bisa merusak sholat kita. Wa in fasadat, jika rusak sholatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia telah merugi, kata Allah. Walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia banyak melakukan kebaikan. Fa in taqassa min fardhatihi syai'un qala rabb. Subhanallah. Tapi Allah Maha Adil dan Maha Bijak. Cek salatnya. Ternyata banyak sekali kekurangannya. Jika dia berkurang dalam salat fardunya, misalkan kurang takbiratul ihramnya saat mengangkat Allahu Akbar, dia ngomong Allahu Akbar tapi hatinya tidak untuk Allah, kurang. Qala Rabb, Allah pun berfirman, Unduru hal li'ibadi min tatawwa'in fayukammila biha man taqasa minal fariyadha. Coba cek solat sunnahnya. Barangkali solat sunnahnya bisa menyempurnakan kekurangan dari solat fardu tadi. Upayakan solat sunnah dua rakaat sebelum maupun sesudah. Kecuali yang tidak ada sesudah. Seperti solat asar dan solat subuh. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Pada akhirnya seluruh amal yang dikerjakan waktu di dunia diukur dengan standar salatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Untuk mendalami salat dan terus meningkatkan hidayah Allah dalam konteks salat. Sebagaimana salat tadi dinyatakan sebagai satu aktivitas yang paling strategis dan jadi muara dan poros dari seluruh salat-salat yang lain dan bahkan seluruh amal yang lain. Kita lihat dalam tafsir tematik, kalau Bapak dan saudara-saudara sekalian hamba-hamba Allah penasaran menggali Al-Quran yang biasa kami kembangkan dalam kajian kami setiap pagi, setiap setengah enam sampai setengah delapan bersama para santri. Kami menggunakan pendekatan tadabur. Tadabur itu adalah merenungkan, menghayati Al-Quran. Contoh as-salah. Silakan dicek. Ada begitu banyak referensi yang kata per kata, kalau kita cek kata sholat asal katanya sholawa, itu akan ketemu 99 kali disebut dalam Quran. 12 kalinya disebut dengan sholat, sekitar itu. 82 kali disebut dengan kata as-sholatu,
yang merupakan kalimat isim, kalimat nomina. Sedangkan sholat, sholat adalah kata kerja. Di sini tentu saja masyarakat muslimin, kata sholat kalau kita baca ke-88 kali itu dihubungkan dengan berbagai macam konteks dan konteks kehidupan kita, itu menyatu dan betul-betul tidak sekedar sholat sebagai output. Kalau kita tanya, sudah sholat? Sudah, alhamdulillah. Anak kita misalkan sudah sholat? Ya, sudah sholat. Tidak hanya output itu, tetapi juga apa dampak sholat dalam kehidupan yang lainnya. Seperti tadi, seorang Umar bin Khattab yang mengerti sholat, maka dia jadikan sebagai standar untuk mengukur kelayakan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya outcome, dampak dari sholat. Dampak dari sholat semakin mengecil dan semakin kecilnya area kejahatan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Sebab seluruh mereka yang sudah sholat, sholat itu berhasil tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah setiap individu yang suka salat dari segala bentuk perbuatan keji dan munkar. Maka di tingkat pribadi itu sudah akan mengurangi berbagai macam tingkat keburukan dan kejahatan dalam masyarakat. Pada akhirnya sebuah negara yang memiliki masyarakat yang bertakwa, yang seperti itulah masyarakat yang benar-benar didambakan oleh setiap negara. Perlu dicatat, takwa itu adalah compliance. Ketakwaan itu adalah sebuah kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Dan kita sudah terlatih melakukan itu dalam ayat yang sering kita baca dan tadi saya kutip. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang memiliki tingkat compliance, kepatuhan yang sangat tinggi sekali kepada aturan, terutama aturan Allah, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Dia semakin berusaha untuk meningkatkan kepatuhannya kepada perintah Allah dan kepatuhan terhadap seluruh larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Prinsip utamanya adalah bukan persoalan sholat atau puasanya, tapi masalah kepatuhannya itu. Kepatuhan terhadap konstitusi, kepatuhan terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap seluruh aturan yang telah dibentuk. Itulah jiwa seorang mukmin dan itulah kontribusi orang mukmin yang suka sholat terhadap negara, adalah kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi diantaranya. Bukan sekedar sholat biasa. Makanya masyarakat dengan sholatnya yang sempurna adalah masyarakat Nabi Allah Muhammad SAW. Berikutnya Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Selama 40 tahun lebih, itulah model sebuah bangsa, masyarakat, bahkan negara yang paling ideal. Sampai hari ini menjadi rujukan masyarakat terbaik. Dalam konteks apapun, ekonomi, sosial, budaya, dan mengatasi berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah misalkan persoalan kelaparan. Bukan dengan cara dibantu, diberikan, tetapi dibangkitkan, disemangatkan, dibuat mentalitas untuk tidak meminta-minta. Cukup dengan apa yang Allah berikan terhadapnya. Kemiskinan dan kekayaan bukan persoalan harta benda dan tidak ada harta benda, tapi itu masalah mental. Sekali lagi, hari ini pada saat kita dimomong dengan berbagai macam bantuan, tidak mendidik bangsa dan negara yang kita cintai. Ada sebuah daerah yang menolak dengan mengatakan, mohon maaf, selama ini kalau kami dimomong terus dengan yang namanya bantuan seperti ini, kabupaten kami tidak pernah akan dewasa. Kabupaten kami tidak pernah akan keluar dari kesulitan, karena semuanya telah tergantung dan bergantung, apalagi ketergantungan itu kepada seorang manusia, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salat. Itulah mi'raj kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menaikkan harkat dan derajat kita menjadi hamba Allah saja dan tidak pernah menjadi hamba selain Allah azza wa jalla. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin wal murabitin والمستضعفين بغزة وفلسطين وفي كل مكان وفي بلادنا يا ربنا الذين جاهدون جهادا سياسيا يا رب فربنا أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك السلطان النصير يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله berkahilah pertemuan kami ini, keberkahan yang mengantarkan kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah, dan mengantarkan negeri kami menjadi baldah thayyibah, dan tidak cukup menjadi negeri yang baik, aman sentosa, sementara Engkau tidak pernah mengampuni kami ya Allah. Untuk itu kami mohon, jadikan negeri kami sebagai baldah, sebuah negeri yang baik, aman sentosa, adil makmur ya Rab, dan Engkau tentu saja maha mengampuni kami, terutama saat kami kembali kepada Engkau ya Mujibah Sa'ilin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, untuk itu masukkanlah kami dalam setiap kegiatan apapun, semuanya atas dasar kejujuran. Dan jika Engkau akan keluarkan kami dari tempat apapun, dari semua peristiwa apapun, keluarkan kami juga atas dasar kejujuran, kejujuran dan kepatuhan kepada-Mu ya Allah. Untuk selanjutnya, jadikanlah untuk kami ya Rab, dari sisi-Mu saja, seorang pemimpin yang selalu Engkau tolong, dan dia selalu menolong rakyatnya yang mujibasa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Untuk itu perbaiki solat kami ya Allah, sebagaimana Kau perbaiki seluruh ibadah kami, terutama zikir kami, syukur kami, dan sebaik-baik ibadah kepada Engkau ya Mujibus Sa'ilin ya Rahman Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wa aqimish shalah.